Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita kembali di channel ini. Kali ini ya, kali ini kita akan unboxing kembali, mereview sebuah produk. Apakah itu? Ini kita sudah ada kardus di depan, sudah setengah terbuka ya, karena yang beli tidak sabar ya, jadi sudah buru-buru dibongkar, tapi kita bungkus lagi karena kan mau bikin video unboxing. Oke, ini dia barangnya. Wow. Ini dia. Apa ini? Meja. Nih, warnanya putih. Putih-putih melati Alibaba. Nih, jadi kita akan unboxing dan kita akan coba memasang meja mini ya, meja kotak minimalis yang bentuknya seperti ini nantinya nih. Oke, ini kita beli dari online shop seharga 100 ribuan ya. Kurang lebih 100 ribuan segitulah. 120. Kalau di sini 115-an. Enggak tahu kalau di tempat lain ini macam-macam harganya, tergantung penjual, rata-rata segituan lah ya. Ini ada berapa potong ya? 1. Eta 2. Eta 3. 4. 5. 6. Ini jadi ada 6. 6 potong ya, 6 bagian yang nanti kita susun. Nah, ini juga ada bubble wrap-nya. Kalian tahu ini bubble wrap bisa dipencet ya. Ini hobi banget ya, mencetan nukarariun. Menurut penelitian ini bisa menghilangkan stres cenah. Jadi silahkan jika ada stres, beli aja bubble wrap pencetan kayaknya. Sing nepi kaweur. Oke. Kita singkirkan si kardus. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini para pemirsa. Jadi kemungkinan ini ketinggiannya 21 cm, lebar nah ini nih. Ini nih. Ini untuk kakinya sepertinya ya, dengan ketinggian 21 cm. Dan ini untuk di alas di atas ya. Itu panjang 36, lebar 24 cm. Nah, ini pagarnya, pagar di bawah itu panjang 30 cm. Yuk kita pasang. Ini kayaknya nggak usah pakai paku dan sebagainya karena enggak pasang. Jadi tinggal dipasang aja nih. Mana pasang. Ini kakinya lagi. Kok susah ya? Ini nggak lubang kok nggak pas ya. Ini beneran. Kok nggak pas pemirsa? Jadi gini, ini bahannya tuh kayu WPC ya. Bahannya rentan kalau misalnya kita babetkeun pasti rusak gitu. Nah kak, pas mau coba dipasang, lubang-lubangnya teh teu pas gitu. Jadi si liangna teh leutik teuing.
Jadi saya akan coba akali dengan mengiris sedikit si ininya nih, si jendolnya kita iris dulu supaya pas dengan lubangnya. Nah ini nih masangnya. Nah ini dia mejanya sudah selesai dirakit, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa simpan di salah satu sudut ruangan. Nah, meja minimalis ini. Jadi kita akan coba menyimpan beberapa benda ke di atas meja tersebut.